Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radhali salamati dinina dunyana akhirah. Min yadi du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salah syani Allah. Tafiatan li kulli syar jaribatan li kulli khalam. Allah yunawiru qulubana wa qalbana ma'al hudat qala afaf al mawtana din islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna Rabbana alladzi an'amta 'alaina wa 'ala al-mu'minina amin. Amin. Juz 13 surat Yusuf ayat nomor 77. Juz 13 surat Yusuf ayat 77. Qalu iyasirqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إلا من وجدنا متاعنا عنده إِذًا لَّظَالِمُونَ
واستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير فقولوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها صادقون وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وابيضت عيناه من الحزن
أتذكر يوسف حتى تكون حرضا تكون حرضا أو تكون من الجاهلين حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قالوا para saudaranya Nabi Yusuf berkata Iya serik jika dia yaitu Bunyamin saudara seibunya Mbah Nabi Yusuf jika dia mencuri faqad saraqa akhun lahu min qabl maka sungguh juga telah mencuri saudaranya itu Nabi Yusuf min qabl sebelum itu podo iku ya. Jadi ayat ini masih melanjutkan kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya yang telah lama berpisah mulai kecil sudah diganggu oleh saudara-saudaranya dimasukkan sumur setelah ditelanjangi sampai kemudian ditemukan oleh rombongan orang yang musafir setelah ditemukan terus saudara-saudaranya mendatangi ini budak saya kamu harus beli dijual sama dijual sama saudara sendiri dijadikan budak dijual sampai terakhir di penjara setelah di penjara akhirnya jadi raja dan berkat kesabaran Nabi Yusuf itu diuji maka diangkat jadi nabi sekaligus jadi raja raja Mesir yang menguasai kekayaan seluruh negeri itu pada waktu itu terjadi paceklik di kalangan negara-negara yang lain termasuk negerinya ayahnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub bersama saudara-saudaranya itu paceklik akhirnya atas saran ayahnya anak-anaknya yaitu saudaranya Nabi Yusuf yang jumlahnya 11 yang 10 disuruh datang ke Raja Mesir ayahnya tidak tahu dan saudara-saudara tidak tahu kalau Raja Mesir itu saudaranya sendiri Nabi Yusuf tidak nyangka gitu mereka semua menyangka Nabi Yusuf sudah mati sudah sekian lama berapa puluh tahun tidak pernah kelihatan tahu kabarnya maka yang satu saudaranya Nabi Yusuf yang Bunyamin seibu ini tidak diizinkan untuk ikut karena masih ingat teringat akan kisah Nabi Yusuf yang dijak pergi terus hilang takut yang satu ini gantinya Nabi Yusuf yang paling dicintai Nabi Yakub ya Bunyamin itu setelah datang disambut oleh Nabi Yusuf Nabi Yusuf tahu bahwa itu saudaranya Nabi Yusuf tidak tahu kalau yang jadi raja itu Nabi Yusuf disambut dikasih hidangan dikasih terus nanti dikasih bahan makanan
bahan makanan, terus uang yang dibuat beli dikembalikan, dimasukkan di apa? Di ya, karung-karungnya lagi. Ya, setelah pamitan pulang dipesan, ya kalau Anda datang lagi, Anda harus membawa saudaramu yang satu itu, yang ya, kalau enggak saya kasih bantuan kamu ya. Kalau kamu membawa itu, nanti tambah satu muatan unta lagi ya. Akhirnya setelah pulang, ya merayu ayahnya raja, ya Mbak, meminta supaya saudara kami yang Bunyamin itu disuruh bawa. Nanti raja akan ngasih, ya Mbak, yang lebih banyak lagi. Kalau enggak, kita enggak dikasih, Bang. Walhasil dirayu, ya Mbak. Terpaksa Nabi Yakub mengizinkan. Ya wis, awas loh. Itu diminta janji, nah, kalian harus mengembalikan apa? Bunyamin itu. Jangan sampai terjadi seperti dulu. Terus dipesan apa? Nanti kalau masuk ke ya istana jangan satu pintu, lewat beberapa pintu. Ya, ini ikhtiar untuk menjaga dari bahaya apa? Mungkin dituduh yang macam-macam karena anak-anaknya Nabi Yakub ganteng-ganteng ya, dan supaya tidak terkena ain. Ain itu pandangan mata yang jahat yang bisa membinasakan orang. Ya, walhasil ya Nabi Yusuf ya, ternyata ya semua nabi itu ya, melakukan sesuatu bukan nuruti nafsu, itu wahyu dari Allah. Ya, setelah apa saudaranya 11 berarti ya datang disambut ya. Nah, dikasih hidangan, tapi ya ini Nabi Yusuf sengaja ingin apa bermesraan ya, melampiaskan kerindunya kepada saudaranya itu loh. Sengaja disuruh bawa itu, terus diberi hidangan dua-dua. Ya, jadi satu bangku itu dua orang. Ya, otomatis karena yang paling dibenci kan Bunyamin sendiri gitu loh, enggak punya kawan ya. Akhirnya dua-dua ya, sedangkan yang Bunyamin sendiri akhirnya ya nangis dia mah. Duh, alangkah ya kalau dulu saudaranya saya yang Yusuf itu ada kan bersama saya. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, maaf ya, ini kasihan sendiri ini ya. Saya yang barengi makan, dibarengi ya. Tapi Bunyamin tidak tahu bahwa itu apa, raja itu saudaranya, barengi. Setelah apa, dikasih hidangan terus disiapkan kamar. Kamar masing-masing apa, dua orang, satu kamar, dua orang. Jadi cari pasangan-pasangan sendiri itu. Terus kata Nabi Yusuf, ini kasihan ya sendiri, tidak ada temannya, biar satu kamar bersama saya. Mereka tidak nyangka bahwa itu apa, ya Nabi Yusuf itu saudaranya. Setelah apa, ya bersama Nabi Yusuf di satu kamar itu, baru Nabi Yusuf mengungkapnya. Ya, apa? Tanya gitu, kamu apa? Dulu punya kawan, apa? Punya saudara, siapa itu? Iya, saya dulu punya, andaikan ada ya, saya apa? Alangkah senangnya saya bersama, makan bersama ya, Yusuf, apa? Di kamar mana? Ya, begitu. Dulu hilang katanya. Apa saudara saya itu hilang. Nah, akhirnya kata Nabi Yusuf, kamu tahu ya siapa saya? Ya, saya ini Yusuf. Akhirnya apa dirangkul kemarin, dirangkul terus ya, bincang-bincang ya, dikasih tahu nanti saya buat siasatnya ini ya, apa semua apa yang dilakukan Nabi itu wahyu dari Allah untuk apa lakon ya, nanti kamu jangan kaget ya. Tak siasati kamu nanti tetap supaya tinggal di sini bersama saya. Dan ya apa disiasati kamu nanti dituduh nyuri gitu. Dituduh nyuri, jangan susah ya. Nanti kamu supaya tetap bersama saya. Hanya betul, setelah waktunya pulang disiapkan apa barang-barang yang apa dikasihkan itu, ternyata ya ada barang berharganya raja dari emas gitu dimasukkan di karungnya apa? Ya, Bunyamin itu ya. Ya, itu sudah dikasih tahu pembantu raja nanti anu ya, kalau pulang ya, apa? Itu. Akhirnya setelah sudah mau berangkat,
Ya, ada yang manggil-manggil, maaf ya, balik dulu, ya. Ini ada apa? Barang berharganya raja ini, ada yang nyuri ini. Mungkin tidak ada ini. Akhirnya balik semua. Duh, mak, bagaimana siapa yang nyuri? Kami ini anaknya Nabi, tidak mungkin ada yang nyuri. Duh, buktinya tidak ada ini barang ini, ya. Kalau ada ya apa nanti kalau ada yang nyuri? Ya. Padahal kalau menurut peraturan di apa negerinya Nabi Yusuf waktu itu, ya harus apa? Ya dicambuk, ya cambuk apa? Terus atau disuruh apa? Ya mengganti yang dicuri itu dua kali lipat. Tapi Nabi Yusuf ya menawarkan, ya apa nanti? Misalnya ono sing nyolong. Nah, mereka sama mengatakan kalau di dalam negeri kami hukum yang ada pada ayah kami, siapa yang mencuri itu yang dijadikan budak, ya, langsung jadi budak, ya tertinggal, tidak boleh diajak pulang. Oh ya, begitu ya, kamu sepakat ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya diperiksa itu barang-barang diperiksa, mulai dari saudara yang paling besar, ya tidak ada. Nabi Yusuf sambil mengatakan astagfirullahaladzim, saya nuduh berarti ya. Barang terus saudara yang kedua, terus sampai 10 tidak ada semua. Pada saat miliknya Bunyamin, kata Nabi Yusuf, ini tidak mungkin ini, ya tidak mungkin, tidak usah diperiksa ya. Oh, tidak bisa katanya, harus supaya adil kita semua apa? Periksa begitu apa? Benar-benar supaya tidak nyangka bahwa itu apa? Rekayasa dari apa? Nabi Yusuf sendiri gitu. Ya, dan semua ini Allah ya yang mewahyukan untuk apa? Pelajaran, jadi pelajaran-pelajaran. Setelah diperiksa, ya, duh, ternyata betul ini apa? Barang berharga ada di sini. Apa ini? Ya, sesuai dengan apa? Ya, undang-undang di negeri kami ya itu yang dianu. Tapi mereka ya akhirnya keberatan karena sudah semua janji sama ayahnya akan mengembalikan Bunyamin pulang gitu loh. Ya, akhirnya apa? Ya, ketika didapati barang raja itu ada di barangnya Bunyamin, mereka ini mengatakan, "Qalu iyasrid faqad sarqa akhullahu min qabl." Oh, kalau dia mencuri, gletek dhek nyorong padha karo dulure biyen Yusuf iku ya nyolongan biyen, gitu apa? Padahal yang jadi raja Nabi Yusuf ya. Wal apa? Fa asarra Yusuf ya. Maka Nabi Yusuf menyembunyikan rasa jengkel atas tuduhan saudaranya, dikira apa? Jadi ngecek ya, Mbah. Ngecek saudaranya Bunyamin nyuri seperti Nabi Yusuf dirinya ya, diejek nyuri. Fi nafsi, dalam hatinya, jadi tidak ditampakkan, tapi jengkel, kurang ngajar dulu apa? Ya, apa dulurku di, apa dituduh nyolong dan aku dituduh nyuri. Walam yubdiha lahum, dan tidak apa menampakkannya kepada mereka kejengkelan apa Nabi Yusuf diejek oleh saudaranya itu loh. Tidak terima kalau ya. Lalu qala Yusuf berkata dalam hati, antum syarrum makana, kalian lebih buruk kedudukan daripada Yusuf dan Bunyamin kan. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah lebih mengetahui tentang hakikat apa yang kalian tuduhkan atau terangkan itu. Walhasil nah, pada kisah berikutnya qalu, mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf 10 ya selain Bunyamin itu mengatakan, ya ayyuhal azizu, wahai al-aziz ya. Jadi al-aziz ini bukan nama tapi gelar raja waktu itu, namanya apa, raja disebut al-aziz ya. Al-aziz orang yang mulia, raja Mesir. Innalahu aban syaikhon, sesungguhnya dia yaitu Bunyamin ini punya seorang ayah syaikhon yang sudah tua, kabiron apa tua sekali gitu loh, yang sudah sangat tua sekali yaitu Nabi Yakub. Fakhudh ahadana makana, maka ambillah olehmu salah satu dari kami makana pada tempatnya sebagai gantinya dia. Jangan iya raja, tolong, sungguh tolong, jangan dia yang apa ditahan. Kami semua ini sudah berjanji sama ayah kami untuk kembalikan Bunyamin, sudah apa? Ya.
Ya, jangan, tolong jangan sampai dia. Pilih saja di antara kami 10 ini siapa yang jadi gantinya gitu. Biar Bunyamin ya dibawa pulang ya, di antara kami ini yang jadi gantinya. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat kamu atau engkau Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya, maka Nabi Yusuf berkata, "Wong ini memang diinginkan oleh Yusuf bagaimana supaya apa? Bunyamin yang tinggal karena itu saudara yang paling apa? Baik, yang paling dicintai." Ya, kok ternyata minta diganti. Kata Nabi Yusuf, "Qala ma'adallah." Nabi Yusuf berkata, "Kami berlindung kepada Allah an-na'khudha, untuk kami menahan seorang illa mawajadna mata'ana indah, kecuali siapa yang kami dapati barang barang kami di sini padanya." Oh, gak mungkin, masa saya mau menahan orang yang gak nyuri ya, gak dikatakan nyuri gitu, saya gak mungkin apa, masa ya saya menahan orang yang barang kami apa ya, nah, kecuali saya tahan orang yang barang saya ada padanya. Ya, jadi tidak mengatakan yang nyuri, bukan, karena memang tidak nyuri gitu loh. Memang itu Nabi Yusuf yang meletakkan barangnya di muatan apa? Bunyamin gitu loh. Maka Nabi Yusuf ketika diminta, "Kami saja gantinya Bunyamin, jangan Bunyamin yang ditahan. Kami sudah bersumpah pada ayah kami untuk mengembalikan." Kata Nabi, "Oh, tidak bisa, na'udzubillah min dzalik, kita kami berlindung jangan sampai ya kami menahan kecuali orang yang barang kami ada padanya. Inna idzal ladzalimun." Sesungguhnya kami jika berbuat demikian, artinya menahan orang yang barang kami tidak ada padanya, ladzalimun, pasti atau sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Walhasil dibujuk dengan bagaimana macam cara supaya Bunyamin ini dibawa pulang, enggak mau Nabi Yusuf, enggak bisa ya. Kalian sudah janji tadi siapa yang ngambil barang berarti itu yang ditahan. Walam masai asuminhu, maka tatkala mereka telah berputus asa minhu terhadap putusan Yusuf itu, enggak iso dikapakono, enggak iso apa, khalasu najia, maka mereka menyendiri sambil berbisik-bisik satu sama lain, bermusyawarah gitu loh. Ya, kumpul 10 sudah, "Ya apa iki? Ya apa iki? Awak ya apa kok mule gak nggo Bunyamin? Biyen sale awak-awakan sumpah-sumpah kate nggo Yusuf, ternyata mule apa? Gak nggo Yusuf. Mosok dipindoni ngene iki. Apa nanti ayah kami?" Ngomong apa? Bismillah. Akhirnya qala kabiruhum, berkata yang paling tua di antara mereka, ya menurut riwayat Rabil atau apa, atau Yahuda, ada apa? Ya, ada dua pendapatnya. Yang paling tua mengatakan, "Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mautsikum minallah?" Apakah kamu tidak apa? Tidakkah kalian ketahui bahwa ayah kalian yaitu Nabi Yakub sungguh telah mengambil atas kalian janji dari Allah, artinya dimintai janji untuk membawa ya, ya Bunyamin pulang ya, dibawa kembali. Kalian semua sudah mengambil janji dengan ayah. Wa min qablu ma farattum bi Yusuf, dan sebelum itu kalian telah menyia-nyiakan pada diri Yusuf. Dulu kan kalian sumpah-sumpah mau jaga Yusuf, ternyata kalian tidak bawa. Sekarang yang kedua, saudara Yusuf yang paling dicintai ayah, kalian terjadi gitu. Ya apa mas? Ya apa? Ya, kata saudara yang paling tua, "Ya apa ini caranya?" Ya apa? "Wa huwa falan abrahal ardo," kata saudara yang paling tua itu. Maka karena dia merasa paling bertanggung jawab yang tua gitu loh, ya apa? "Falan abrahal ardo," maka tidak akan aku meninggalkan al-ardo, negeri Mesir ini, "hatta ya'dharali abi," sehingga memberi izin kepadaku, meridhoi gitu loh, memaafkanku ayahku, "au yahkumallahu li," atau Allah memutuskan hukuman kepadaku ya, atau saya mungkin dibunuh atau apa, atau saya apa mencuri ya, ya mengambil sembunyi-sembunyi Bunyamin ajak pulang, tapi selama ndak saya ndak berani pulang saya gitu, kata saudara yang paling tua itu. "Kak wani, aku boleh apa, aku nang bapakku
ya. Nah, sampai Allah memutuskan aku atau ya apa, atau aku mati atau apa, mungkin saudara kami Bunyamin dirampas gitu apa, di, dengan cara apa, dibawa pulang. Kak wani aku mulai kak gowo itu. Wahuwa khairul hakimin, dan dia yaitu Allah sebaik-baik zat yang memberi keputusan. Terus kata saudara yang paling tua, irji'u ila bakumis sampai awakmu kabeh yo. Tolong aku ojo awakmu kabeh mulio. Bakulu. Lalu katakan pada ayah, ya abana wahai ayah kami, innabnaka sarok, sesungguhnya anakmu Bunyamin dia telah mencuri. Ya, katakan, tapi aku gak wani. Pokoknya aku selama ayah ndak ridho, ndak mengizinkannya, aku tetap di sini, tinggal sini. Tamu saja semua, apa? Saudaranya yang sembilan itu, apa mulai apa maturo sing terus terang mengatakan bahwa anak engkau yang namanya Bunyamin itu mencuri. Sehingga ya, ayahnya paham kalau mencuri harus apa ditahan, ya, ditahan. Wa ma syahidna illa bima alimna, kata saudaranya Abi Yusuf yang paling tua itu, dan tidaklah kami bersaksi illa bima alimna, kecuali dengan apa yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin, dan tidaklah kami menjadi ya terhadap sesuatu yang gaib orang-orang yang mengetahui. Artinya kami tidak tahu perkara yang gaib, tapi yang jelas barangnya raja ada di ya bawaannya Bunyamin, tapi saya tidak tahu dia curi betul apa tidak tahu, saya tidak tahu gitu apa, kata ya kata saudara yang paling tua itu ya, disuruh ngatakan gitu, pulang ngomong sama ayah bahwa apa anakmu yang apa Bunyamin itu telah mencuri, dan kami tidak bersaksi kecuali apa yang kami ketahui, ya barangnya raja kok ada di bawaannya Bunyamin, dan kami ya tidak tahu apa ya, bukan orang yang mengetahui perkara yang gaib, apa yang semestinya kami tidak tahu, yang jelas barangnya raja ada badannya, artinya tidak nuduh ya, dia mencuri tidak gitu, yang jelas barangnya raja ada pada Bunyamin. Nah itu terus ya, untuk meyakinkan pada ayahnya, pesennya saudaranya yang paling tua itu loh, waran ngunu yo, terus ngomong nang bapak gitu loh, was alil korya, kalau sampai tidak percaya apa, tanyakan kepada penduduk negeri Mesir, sampai ngutus takok noyo opo apa yang terjadi, betul apa ndak Bunyamin apa itu ya, katakan sama ayah gitu, kalau sampai tidak percaya tolong sampai ngutus tanyakan sendiri sama apa Mesir, tanyakan sama apa orang dekatnya raja, bagaimana keadaan Bunyamin. Allatiku nabikun nabiya, yang kami berada di dalamnya itu di sana dulu apa. Walair allati akbal nabiya, dan tanyakan pada kafilah yang kami datang bersama mereka ya di dalam ya di dalamnya hanya pada waktu apa ya, anak-anaknya Nabi Yakub itu datang kepada ya Nabi Yusuf raja itu kebetulan bersama rombongan ya dari ya berangkatnya sama satu rombongan itu, disuruh tanyakan bah waran ngono yo, waran kalau sampai tidak percaya tolong ya bah ya, tanyakan sama penduduk ya Mesir itu ya, tentang keberadaan adik kami, atau tanyakan kafilah yang datang bersama kami ini, mereka tahu. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami sungguh-sungguh orang yang benar bah, orang yang benar jujur kami ini. Ayahnya karena sudah apa dulu pernah begitu apa sumpah-sumpah mau menjaga Nabi Yusuf, ternyata apa bilangnya di apa dimakan serigala, tidak masuk akal. Ya, dimakan serigala kok apa pakaiannya berdarah tapi tidak sobek sama sekali. Apa? Itu jadi sehingga Nabi Yusuf, apa Nabi Yakub was bohong ya. Ya, biar jadi Nabi Yusuf ngono apa? Ya. Sekarang ya, ya ternyata tidak dibawa pulang lagi ya. Nah, maka Nabi Yakub ya setelah apa saudara-saudaranya Nabi Yusuf pulang tadi itu menyampaikan sebagaimana pesan apa saudara yang tertua itu,
Terus ayah Nabi Yakub itu mengatakan, qala Nabi Yakub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra, bahkan telah menghiasi sehingga terlihat baik pada kalian diri-diri kalian sendiri amra, perkara yang buruk itu. Wah, ini awakmu iki apa? Terbujuk gitu, perbuatan jelek itu dihiasi seolah baik. Basa berunjabil, karena sudah apa? Tidak bisa berbuat apa-apa, ya apa ini? Ya, kata Nabi Yakub, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Ya, ya apa mana, ya sabar, ya sabar. Ya. Terus, tetap berharap, ya. Berharap, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah akan mendatangkan padaku bihim semua. Mereka semua maksudnya apa? Nabi Yusuf, Bunyamin, dan yang tertinggal tadi satu, apa? Kan tertinggal gitu. Ya, jadi bihim itu tiga tadi itu. Mudah-mudahan Allah sih mengembalikan mereka semua, yaitu Yusuf, terus Bunyamin, dan yang satu tadi kan tidak mau pulang karena apa? Ya, takut sama ayahnya itu. Jami'an semuanya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal alimul hakim, adalah zat yang maha mengetahui kondisiku. Ya. Allah tahu betapa sedihnya apa saya. Allah tahu. Al hakim, lagi Allah maha bijaksana, dengan artinya Allah tidak salah. Ini kejadian Allah yang pasti ada hikmah. Gitu. Itu apa, semua jadi pelajaran ya. Jadi pelajaran bagi umat Islam seluruh dunia yang baca kisah-kisah ini ya. Jadi orang itu apa, justru semakin tinggi derajatnya ujiannya semakin berat, termasuk Nabi Yakub ini justru akan lebih ditinggikan derajat dengan ujian-ujian macam-macam dari anak-anaknya ini ya. Tapi beliau tetap ya bah, husnudzon kepada Allah, berusaha untuk sabar ya. Terus apa, berhusnudzon, berbaik sangka insya Allah, Allah kembalikan lagi Allah. Nah, Allah maha mengetahui keadaan saya ya, dan Allah lagi maha bijaksana. Tak mungkin Allah salah. Ini kejadian Allah yang menipu, pasti Allah mengendaki yang terbaik. Pasti ada hikmah. Wa tawalla anhum ya, namanya ayah bagaimanapun saja apa, tetap ya perasaan sedih itu ada karena apa ya, mulai kecil sudah nampak ya kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf itu loh. Sehingga yang paling dicintai oleh Nabi Yakub Yusuf ya, terus hilang. Terus gantinya Nabi Yusuf Bunyamin ini yang paling bagus, yang paling apa ya, itu ternyata ya apa, dibawa pergi tidak kembali juga. Itu kata apa, wa tawalla anhum, dan Nabi Yakub berpaling anhum dari pembicaraan mereka. Ini tak ngomong itu percuma, ngomong ya apa diseneni apa siapa itu ya, akhirnya diam. Itu kadang-kadang diam itu justru solusi gitu loh. Kalau diomongi marang bareng ya enggak ada artinya, tak puas apa, puas panas, puas kesel gitu apa ya. Hanya yang paling baik ya diam. Waqala, dan dia berkata, ya asafa ala Yusuf, aduhai alangkah sedihnya aku terhadap Yusuf, ya wabyabat aynah, dan menjadi putih kedua matanya, minal huzni, karena menangis sangat, menangis sangat. Nabi Yakub itu sampai apa, hitamnya mata itu tertutupnya, hanya kelihatan putih tertutupnya. Bahwa kadhim, namun dia adalah orang yang dapat menahan emosi ya. Ya, Nabi Rasul pasti apa, betapapun dia apa ya marah, tapi tetap menahan ya, artinya tidak sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, mukuli anaknya atau apa ndak ya. Qalu, anak-anaknya berkata ketika melihat Nabi Yakub itu kok tetap ingat Yusuf kayak gitu apa, padahal sudah ya puluhan tahun ya, bahkan apa dalam tafsir sampai terakhir bertemu ya apa kembali itu apa pisahnya dengan ayahnya itu 80 tahun baru apa ketemu lagi ya. Orang dulu kan mungkin umurnya panjang itu apa ya. Nah, ini katanya apa, anak-anaknya berkata ketika ayahnya ingat saja Yusuf, aduh alangkah sedihnya ya, dan saya kehilangan Yusuf begitu sering. Anak-anaknya itu kelihatan ayahnya sedih itu, akhirnya anak-anaknya mengatakan,
Tallahi, demi Allah, taftau tazkur Yusuf, ya, engkau selalu teringat saja Yusuf, hatta takuna aradon, sehingga engkau jadi mengidap penyakit berat, ya, kronis, ya, gara-gara susah sangat itu loh, sampai Nabi Yakub itu, ya, kondisinya sangat lemah, sangat lemah. Au takuna minal halikin, atau engkau menjadi termasuk dari orang-orang yang akan binasa atau mati. Kalau sampean gini, bah, sampean susah tok iki apa? Mikir Yusuf wis gak usah dipikir. Ya gitu, enaknya ngomong, padahal yang namanya ayah pasti apa? Orang tua, ya apalagi sejak kecil nampak ada tanda-tanda kebaikan, ya, ya. Pola, apa kata Nabi Yakub ketika ditegur oleh anak-anaknya, tidak boleh susah itu loh, ya. Pola, Nabi Yakub berkata, innama ashku basi wa husni ilallah, katanya. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku itu hanya pada Allah. Aku tidak sambat nang awak mulai cara kasari. Aku ingin sambat nang Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Apa yang kalian lakukan, Allah tahu. Gitu, jangan. Aku gak sambat nang kamu. Kamu gak iso apa-apa. Aku sambat nang Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku, ya, mengetahui dari Allah apa-apa yang kalian tidak tahu. Ya, artinya, ya, Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf itu mimpi sejak kecil itu. Ya, maka Nabi Yakub, ya, berharap tak mungkin Yusuf mati, tak mungkin. Itu apa? Selalu itu. Karena mimpinya bahwa Nabi Yusuf itu, ya, melihat apa? 11 bintang dan melihat bulan, matahari dan bulan sujud kepada dirinya. Ayahnya paham, oh iki bakal dadi wong gede. Iki apa? Duwe dulur kan 12 nanti akan memuliakan semua gitu loh. Termasuk matahari dan bulan, ayah dan ibunya. Sehingga ini yang ada yakin, gak mungkin apa? Yusuf ya mati, gak mungkin. Tetap pasti akan kembali sebab saking yakinnya sama mimpi Nabi Yusuf ketika kecil itu maknanya wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kenapa kalian kok wis ilang wis kok usah dipikir, bah, wis mati Yusuf iku cara kasar gitu. Ya kata apanya? Duh, aku iki manggon susah pada Allah. Dan aku apa tahu dari Allah apa yang kalian tidak tahu bahwa Yusuf itu ono gitu apa? Ya, saking kalian yang benci yang hasud itu kalian, Yusuf itu ono. Ya. Itu. Ini kisahnya panjang ini, nanti sampai ayahnya tetap tidak putus asa, disuruh mencari, ya, walhasil sampai apa dipertemukan oleh Allah. Begitu ya, orang itu ya ujian susah, nanti susah pasti nanti berakhir pada apa, kegembiraan, ya. Itu yang dimaksud dalam Quran, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri so. Ya, ini jadi pelajaran, setiap orang menghadapi cobaan apapun harus apa, husnudzon, pasti ini akan ada kabar gembira, pasti saya akan disenangkan, pasti seperti itu apa, tidak mungkin, karena itu janji Allah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, 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 ya, bahkan kemudahannya double, ya. Itulah diantara ayat-ayat Quran yang mengkisahkan Nabi Yusuf dan keluarganya. Mudah-mudahan dapat memberikan keberkahan pada diri kita, semakin kita bisa mencontoh akhlaknya apa, Nabi Yusuf dalam kesabarannya, juga Nabi Yakub dalam ketabahan, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana Allah memuliakan orang-orang yang sabar, memuliakan orang-orang solehin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.